rintihan murka sang bumi. Setetes air hujan turun membasahi birunya pagi. Setelah kabut suci pergi meninggalkan bumi. Bumi yang tua renta ini, yang sekarat namun tetap membisu, yang mengeluh namun tanpa kata-kata. Bumiku menangis tak berdaya ketika perlahan ia kehilangan selimutnya. Sayup-sayup mentari berontak dengan panasnya karena udara tak lagi mau diajak bercengkrama. Di sini pun Ibu Pertiwi mengeluh, mata indahnya berkaca-kaca melihat hutannya tak lagi seteduh harapannya, dan para petani mulai kehilangan sawahnya. Manusia masih juga terdiam. Nurani hilang berganti ketamakan. Sang ketamakan tanpa otak dengan si kejam yang jadi penasehatnya. Bisakah kita melihat alam ini lagi? Kemudian bandingkan dengan sehari, setahun, atau seabad lalu. Adakah kesamaan yang sungguh menjiwai? Di sana kan tertemu kemiripan yang tanpa perasaan. Lihatlah, pohon-pohon itu telah berevolusi menjadi tiang-tiang tolol. Sungai yang murni telah dinodai sampah-sampah kehidupan duniawi. Serumpun tanaman padi nan anggun tergusur pabrik-pabrik industri. Para nelayan mati kelaparan karena lautnya telah teracuni. Dan rasakan Pertiwi mulai sakit hati. Tak lagi ia temukan tanah air jaya sakti. Tak peduli air matanya mengucur pilu. Tanpa asa lagi, murung bagai tak bernyawa. Di sisi lain, sang bumi mengeluh dengan ibanya. Sesekali air bah banjiri tubuhnya, menelan manusia-manusia murni yang tak tahu apa-apa, seolah berontak tak lagi temukan pembendungnya. Di lain pihak, jiwanya gemetar. Tak peduli lagi dengan tanah yang ikut tergetar, yang melongsorkan rumah-rumah dan makhluk lainnya karena dendamnya pada kaum pendosa. Mungkin Bumi Pertiwi tak lagi kasihan pada bangsanya bila mereka pun tak kembali mengasihinya. Ingatlah, kita juga termasuk dari sekian bangsa yang hanya mengikuti arus perbudakan. Pernahkah terbersit pada nurani kita pikiran bahwa bumi kita telah gundul?
atmosfer kita tinggal sejengkal. Harga tabung oksigen semakin mahal. Tapi udara tak mau lagi diajak kompromi. Sedangkan gedung-gedung raksasa semakin meninggi. Dan yakinlah bahwa itu semua bukanlah keseimbangan antara Tuhan dengan pembangunan. Namun, saat sekilas ku tengok nurani alami bumi, aku tertegun dengan sesirat senyum asanya yang tertuju pada kita agar merawatnya. Dan seharusnya kita adalah generasi yang tahu diri, yang mesti tak hanya pikiran kesenangan sendiri, tapi satu pemikiran nurani untuk ikut memahami kata hati bumi.